kasih bagi teman-teman yang mau top up game yang pastinya legal, aman, dan terpercaya. Langsung saja menuju ke www.sunskygamingshop.com. Di situ tersedia banyak sekali top up game maupun aplikasi yang ada di Play Store, yang pastinya ada FIFA Mobile. Caranya sangat mudah, teman-teman langsung saja kalian klik misal FIFA Mobile, langsung saja kalian pilih metode login misal Facebook, terus pilih nominal top up misal 12k FIFA Point. Di situ langsung saja kalian pilih metode pembayaran misal transfer bank terus bank BRI. Di situ sudah tertera harganya yaitu 550.000. Terus kalian masukkan nomor WA teman-teman, terus langsung saja beli sekarang. Sangat mudah ya. Atau teman-teman langsung saja lewat WA, itu juga satu langsung saja kalian WA ke nomor ini. Nah, itu langsung satu atau pilih metode yang lain lewat DM Instagram, yaitu ke @sunskygamingshop. Di situ sudah banyak sekali testimoni dan juga banner-banner top up game-game mobile. Jadi oke, langsung saja kalian top up ke Sunskygamingshop. Langsung saja kita menuju ke video, cuy. Oke, cus. Oke bro, di sini saatnya kita open pack 106 plus UCL di pack April Mob, cuy. Oke, teman-teman dapat siapa saja nanti komen di bawah, cuy. Oke, di sini kita pakai teori apa ya, cuy? Pakai teori Siu. Nah, pakai teori Siu 3 kali. Oke. Siu. Oke, ini dia. Mantap sekali. Oke, pasti UCL lah, cuy. Brazil. Wah, Levinger. Real. Yes. Yes. Itu dia. Alhamdulillah, hoki banget cuy di sini ya. Dapat Vinicius Junior 109 UCL. Oke, alhamdulillah cuy. Teman-teman dapat siapa nanti komen di bawah, coba. Ini hoki banget cuy. Mantap banget ya, Vinicius Junior UCL. Ini dia. Harganya berapa? 20 juta dong. 20 juta cuy. Wow, mantap ya. Oke, ya teman-teman suka pada videonya silahkan klik tombol like-nya dan jangan lupa follow dan subscribe cuy. Oke. Cus. Oke, halo saudara-saudara, berjumpa di channel Perkorotonya. Hey. Apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya pada video kali ini di sini kita akan bermain game FIFA 22 Mobile Global Version lagi cuy. Untuk konten kali ini, di sini kita akan mereview pemain UCL 109 yang saya dapat dari pack April Mod 106 plus, yaitu seorang Vinicius Junior. Oke, ini dia Vinicius Junior. Di sini teman-teman lihat ya, chemistry-nya nggak nyambung sama pemain TOTY, khususnya yang beda liga cuy. TOTY itu jujur aja aslinya juga sama, UTOTY atau TOTY itu sama kayak UCL cuy. Nggak ada joker chemistry-nya. Joker chemistry itu apa bang? Kayak si Garincha, main icon-icon itu ada joker chemistry ya, itu cuy. Topi joker itu ya. Jadi tandanya kalau kayak gitu itu bisa ngelink ke mana-mana cuy. Kayak si Marcisio ini juga punya link joker cuy. Joker chemistry. Tetapi kalau pemain UCL itu nggak ada. Pemain TOTY itu juga nggak ada. Gimana bang biar bisa nyambung? Teman-teman harus cari pemain yang seliga atau senegara baru bisa nyambung cuy. Oke, misal ya, misal sama siapa sih, bentar. Nah, Eder Militao ini kan TOTY cuy, TOTY ya. Ini kita sambungkan ke Vinicius itu nyambung. Nah, nyambung terang karena seliga sama senegara, jadi nyala cuy. Kalau seliga sama senegara itu nyala ya. Nah, seperti itu cuy. Tapi kalau cuma seliga tok nanti ijo tok cuy. Ke senegara tok nanti ijo tok. Jadi kalau misal ingin nyala harus senegara dan seliga. Seperti itu cuy. Oke. Langsung saja di sini kita lihat detail statistik si Vinicius Junior. 5 star. Ngeri banget ini Vinicius cuy. Enggak bisa dijual. Untradeable cuy. SB-nya kontrol bola. OVR base-nya 109, di sini ditingkatin dari level 30 jadi 114. Ditingkatin dari SB level 19 jadi total 133. Di sini pace-nya itu sama kayak Mbappe yang TO Ultimate Team of the Year sih. Yang UTOTY itu sama ya, kayak si Vinicius 193.
shootingnya 162, passing 147, dribbling 180, physical 103. Oke, di sini untuk akselerasinya 174+32, terus daya tembak 142+23, umpan jauh 140+23, visi 141+23, kontrol bola 170+32. Itu tadi yang dibostir sama peningkatan kemahiran atau SP, cuy. Oke. Ya, ya ini sih tambahan lagi untuk teman-teman yang penasaran, Bang, kalau chemistry-nya enggak nyala gimana? Yang penting ini, cuy. Yang penting menurut saya itu chemistry-nya itu tetap 100, tingkat chemistry untuk performa pemain yang lebih baik. Jadi kalau sudah 100 itu udah oke, cuy, menurut saya ya. Soalnya di situ sudah dijelasin 100 itu sudah performa yang baik, enggak bisa lebih dari 100 soalnya, cuy. Jadi kalau menurut saya untuk H2H kalau sudah 100 sudah enak, cuy, sudah the best ya. Oke, langsung saja di sini kita menuju ke division rival head to head saja untuk mereviewnya, cuy. Oke, just. Oke, bro, di sini kita sudah menemukan lawannya, nicknya OLUU. OLU. Oke, semoga Vinicius bisa bermain dengan baik, cuy. Semoga gacor lah ya. Let's go. Ini dia match yang pertama. Dia pakai Raul, cuy. Formasinya ngeri, cuy. Let's go, Garincha, Michael Ballack, Vinicius, Marco Teo Hernandez. Gaskan ke Michael Ballack. Masih Michael Ballack, Vinicius, cuy. Masih Vinicius. Aduh. Oke, umpan ke Michael Ballack, kosong, cuy. Michael Ballack, aduh, sliding saja, coy. Oke, nice, Teo. Teo. Nah, kenapa sih? Oh, saya kira saya, cuy. Oke, aduh. Oke, Jude Bellingham. Woi. Hampir, cuy. Goal giveaway ya. Goal jackpot, cuy. Oke, nice sekali Michael Ballack. Marcisio. Oke, umpan ke Michael Ballack, gaskan ke Erling Braut Haaland di sana. Michael Ballack. Masih Michael Ballack. Michael Ballack. Aduh, set. Anjir, wasitnya, cuy. Oke, nice blank. Alah, ditutupi. Aduh. Kakak. Oh, hampir. Kakak, cuy. Oke, nice. Vinicius, masih Vinicius. Nice banget Vinicius. Oke, masih kuat sekali Vinicius. Aduh. Digondeli sih bajunya ya. Oke, lencin. Aduh. Masih ada Vidic, cuy. Oke, dur, mantap. Erling Haaland. Push. Oke, nice. 1-0 di sini kita unggul, cuy. Oh, hampir sih. Oke, nah, aduh. Nice sekali header Militao. Alah, pelanggaran ngopo sih, set. Oke, oh, nice. Let's go counter attack. Garincha. Let's go Garincha. Nice. Masih Garincha. Garincha. Wuih. Luar biasa Garincha, cuy. Duel dengan seorang Mane ya, tetapi tetap kokoh seorang Garincha, coy. Oke, ini Vininya kenapa kemana, cuy? Gak kelihatan ya Vininya ya. Oke, nice Jude Bellingham. Oh, anjir, udah selesai loh. Oke, nice. Ayo. Aduh, ini kayaknya kalau misalnya Vini gak nyetak gol, memang kayaknya dia bagus jadi super sub saja, cuy. Oke, kita gas. Ricardo Kaká, root gue gitu. Aduh, kok gak kena? Aduh, ini nice. Oke, let's go Garincha, kosong lagi, saudara-saudara. Luar biasa Garincha. Ini review siapa, yang main siapa, cuy. Aduh. Sayang sekali, mah ngapain saya, cuy.
Ayo Vini, tunjukkan Vini. Nah, gitu dong Vini, kuat ya. Ser. Oke. Vinicius. Wow. Itu dong Vini. Mantap. Langsung ya, dia kerasa ya, Di. Dijelek-jelekin kerasa, coy. Pus. Keras banget cuy tendangannya, cuy. Oke, nice. Menurut Gullit, Michael Ballack. Oke, aduh. Oh, cak anjir, bisa gitu loh. Enak banget, coy. Sangat enak sekali sundulannya. Eh, tolong dong. Nah, gitu dong, Eder. Pada mau bikin kesalahan, cuy. Oke, nice sekali Astra Bagimi. Kita coba crossing ke arah Erling Broad Haaland. Oke, nice. Oke, Vini. Aduh. Marcio, nice sekali. Kenapa, coy? Lah. Pelanggaran terus sih ya. Waduh. Oke, Bukayo Saka. Oke, nice header. Oke, counter attack. Let's go, Vinicius kosong. Stamina-nya tapi merah, cuy. Apakah bisa? Waduh, gak bisa, cuy. Udah merah ya. Johan Cruyff. Aduh, Johan Cruyff. Astaga. Johan Cruyff, cok. Kenceng banget ya larinya ya, Johan Cruyff ya. Aduh, 3-2 cuy. Apakah di sini kita bisa menahan bola, cuy? Oke, Asra Hakimi counter. Aduh, ini udah nge-frame sih soalnya, cuy. Oke, Garincha. 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 Ini review siapa? Ini review siapa sih, cuy? Astaga, Garincanya malah ngusah AC loh. Salah review kayaknya ini, cuy. Salah thumbnail ya. Aduh, salah thumbnail sih ini, cuy. Fix salah thumbnail. Ngeri sih, cuy. Garincanya malah ngusah AC ya. Aduh. Duh, DC dia, cuy. Mungkin kita reviewnya satu kali aja ya, cuy. Soalnya memang kayaknya Vini ini cocok buat super sub saja, cuy. Menurut saya ya, jujur aja, menurut saya Vini ini cocoknya buat super sub. Kalau buat starting kayaknya agak kurang, jujur aja, cuy. Oke, ya, jika teman-teman suka pada video kali ini, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe. Agar teman-teman tidak ketinggalan game keren selanjutnya, cuy. Oke, salam berkorotonyo. Cheers.